Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan, ngapain sih kesini lagi? Aduh. Oh, jadi kamu nggak mau kalau aku kesini? Ya udah, aku pulang. Eh, Hasan, tunggu tuh. Lupa. Kamu rem. Iya, maaf. Aduh. Masih mau loh datang ke rumahnya setan. Hah? Enggak, Bang. Bukan rumah setan. Bukan rumah setan. Perasaan tadi belum lama ada yang bilang kalau misalnya ada dua orang yang bukan muhrim malam-malam berduaan, yang ketiganya setan. Yang pertama saya nih, Bang. Yang kedua Sipa. Yang ketiga Bang Abu. Berarti Bang Abu setan. Setan ya gue ya. Gue setan ya. Bukan, Bang. Bukan Abang yang setan. Saya yang setan. Itu salah. Saya ulang lagi, Bang, ya. Nih, yang pertama ini Bang Abu. Yang kedua Sipa. Nah, yang ketiga ini baru saya. Nah, saya ini setannya, Bang. Berarti gue yang salah. Lo yang setannya ya. Iya, bukan Bang. Gue ya. Iya. Salah lagi gue. Terus ngapain lo masih pengen ngobrol sama adiknya setan? Aduh, Abang tega banget sama adik dikatain setan. Sifa, kamu kan baik ya, kamu cantik ya, bukan setan ya. Gomba. Hah? Sekarang ketawa udah? Udah. Ketemu Sifa? Udah. Minta maaf? Udah juga. Sekarang lo pulang. Kok saya diusir, Bang? Gue gak ngusir. Rumah lo gak di sini, rumah lo di sono. Pulang lo ke rumah lo. Ya. Aduh. Wah. Kagak pakai aduh, pulang. Pulang. Sekarang gua kasih tau sama lo. Nih, zaman sekarang nih, banyak orang tua yang ngebiarin anak perempuannya dikunjungin sama laki-laki. Wah. Kagak cuman itu. Sampai tengah malam juga masih dikunjungin sama laki-laki. Ada yang lebih parah lagi. Nggak cuman tengah malam. Sampai nginep di rumahnya dia. Coba lo bayangin. Kalau sampai itu anak hamil, siapa yang tanggung jawab? Saya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lo bener-bener kelewatan. Lo pulang gak? Pulang gak lo? Iya, Bang. Pulang. Iya, Bang. Pulang. Sipa, yuk. Aduh. Sampai apaan nih? Pulang. Sipa rumahnya di mari. Rumah lo di sono. Jangan dibawa-bawa Sipa. Iya. Pulang. Iya, Bang. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lo nengok, gue timbuk sendal. Aduh, ya nengok lagi. Pulang gak lo? Pulang gak lo? Gue timbuk di sebelah. Gue timbuk ya. Satu, dua, tiga. Calon imam lo. Kayak gitu tuh. Aduh. Gimana sih ini, Bang Abu? Pakai diusir terus. Dikatain maling lagi. Sayang aja Bang Sifa. Sampean muslim? Aduh. Kamu, Be, ngagetin aja. Ya muslim lah, Be. Kata mata Be. Ngaku Islam tapi kagak kenal Nabi. Ngaku Islam malah suka pacaran. Ngaku Islam malah suka bentak emak. Ayah, duduklah. Kita sholatin yuk. Ayo. Ya Rabbi bin Mustafa, balik maka sidana, waqfir lana mama daya wa si al-karami. Bisa gak? Bang Hasan mau nanya dong, kenapa sih kita gak boleh pacaran? Kalau muslim itu taruh fazar, ngapain pacaran berduaan? Hah? Taruf? Apaan tuh taruf, Be? Hehehe, kata mata Be, ilmu itu mahal harganya, Bang. Kalau kayak gini Bang Hasan tahu nih. Untung Bang Hasan udah siapin. Kata mata Be, ilmu itu nggak diperjualbelikan, Bang. Aduh. Be,
Bang Hasan ngasih ini ke kamu supaya kamu doain Bang Hasan. Nih, terima, udah. Maaf Bang Hasan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi begitu. Terus gimana dong ini? Nah, Bang Hasan di bawah. Nih gini. Lantai di atas. Gampang kan caranya? Iya, gampang. Terus sekarang kasih tahu Bang Hasan, apa tuh taruh? Tanya aja sama Bang Abu. Assalamualaikum. Bebek. Ya, gila. Aduh, hari ini apes banget. Udah dikatain maling, diakal-akalin lagi sama anak kecil. Bebek. Wah, hilang gocap tuh. Apaan tuh taruh ya? Bebek. Waduh, Allah, Akbar, ya Allah. Pak. Dia lagi, ngapain lo kemari? Pulang! Astagfirullahaladzim. Aduh, bang. Jangan, bang. Saya mau nanya satu aja, bang. Saya disuruh TB, bang. Penting. Ya. Disuruh TB? Iya. Mau nanya apa, lo? Bang, saya mau nanya nih, bang. Taruf itu apa sih, bang? Ketemu langsung nikah. Hah? Apa, bang? Ketemu langsung nikah. Hah? Siva! Aduh, mau ngapain lo? Bang, saya mau ta'aruf, bang, sekarang. Saya mau ketemu terus nikah sama Siva. Maksud gua tuh bukan begitu. Ta'aruf itu, lo kenal dulu orangnya, tujuan lo buat nikah sama dia. Tapi lo mesti tahu keluarganya, lo mesti tahu keluarga lo juga, lo kenalin. Nah, itu kagak cuma berduaan, ada orang lain lagi. Eh? Terus gimana nih, bang? Kagak boleh, gue nya kagak mau. Hah? Kenapa, bang? San, maaf ya. Lo aja belum bisa jadi imam buat diri lo sendiri. Gimana lo mau jadi imam buat orang lain? Eh? Ya, bang. Semua kan butuh proses. Banyak orang nikah nggak tahu agama, bang. Langgeng? Enggak. Lo paham, kan? Eh? Sekarang lo pulang. Aduh. Bang, udah malam banget. Saya nginep aja, bang. Astagfirullahaladzim. Ini anak ya, dikasih hati minta jantung. Pulang lo. Aduh. Pulang, ayo cepetan pulang. Satu, dua. Aduh. Satu. Iya. Dua. Ya. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heran gue sama tuh anak, kalau belum makan sendal gue belum mau pulang. Macem-macem aja. Gue jadi nggak tenang nih mau keluar rumah. Siapa? Abang nggak jadi pergi. Pasukan, jalan! Gimana ya, Ma'ruf? Udah siap dinikahin nih? Ane duduk di sini, dari tadi udah siap tempur, Pak Penghulu. Tunggu dulu. Ayo mau tanya nih, ini yang jadi walinya siapa? Nantu, tuh, yang pakai baju merah, Bang Abu. Adiknya si Mario. Astagfirullahaladzim. Ya, gue pikirin jaga bangku. Lo kagak salah nih. Encang mancingnya mana? Nah, itu dia, Bang Abu. Rencananya encang mancingnya mau dateng, tapi sampai jam segini belum dateng juga. Udah, lanjut aja. Lanjut. Ayo, saya terima. Kagak boleh, saya terima aja. Kagak boleh. Ini baru bisa boleh dilaksanain kalau ada encang mancingnya. Ente jangan begitu dong, Bu. Menunda pernikahan Ane. Ane bukan nunda pernikahan ente, Ruk. Nih, Ane cuma mau kasih tahu. Di dalam Islam, nikah itu ada aturannya.